Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Berlianti Noberto Channel. Hari ini saya akan memainkan sebuah mainan lama. Ini mereknya Tommy. Ini saya biasa menyebutnya Racing Turbo. Ya, Turning Turbo Dashboard. Nah, ini salah satu mainan lama sekitar tahun 80-an. Okay. Di sini ada kuncinya. Ini tombol on off. Di sini ada buat ngatur kecepatan atau giginya. Di sini ada setir. Dan di situ ada speedometer. MPH, fuel, entah ini masih jalan atau tidak, nanti kita cek, kemungkinan masih bisa. Okay. Mari kita tes. Wah, ini mobilnya terlihat. Oke. Kita gerakan. Nah, habisnya. Nah, ini kita turunkan kecepatan gigi satu. Wah, ini akan menambat. Nah, suaranya sangat berisik sekali. Oke, ini akan berhenti. Coba kita naikkan lagi. Oh, ini lihat. RPM-nya, tachometer-nya berjalan juga. Kita naikkan lagi. Oh, MPH juga berubah. Kecepatan juga berubah. Oke. Nah, ini kita naikkan full gigi 3 ini. Oke, kita naikkan lagi untuk full gigi 4. Oke. Nah, ini kencang. Nah, ini jadi kita turunkan lagi. Oh, ini kecepatannya 60 mph. Ini 100 apabila full. Nah, kita turunkan lagi. Nah, ini kita lihat permainannya hanya seperti ini saja sepertinya. Nah, kita menggunakan kiri ini untuk menggerakkan kanan dan kiri, samping kiri kanan. Oke, kita perjelas. Ini akan seperti ini. Nah, dashboard. Merek Tommy. Rasa kembali ke zaman waktu masih anak-anak. Oke. Nah, kita turunkan speednya. Stop. Baik, sekarang kita matikan. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.